Siapa kamu? Ngomong apa? Mulai. Belum kalian nonton video ini, kalian wajib pencet tombol subscribe. Karena dengan subscribe, kalian berarti support channel ini. Terima kasih. Oke, halo sobat horor dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channelku Steven Evander di sesi camping horor. Jadi kali ini saya sedang berada di sebuah pedesaan ya, tepatnya ada di area Bumi Ayu sobat horor ya. Jadi saya mendapatkan sebuah laporan dari salah satu warga yang ada di sini, di desa sini, bahwa ada salah satu sosok kuntilanak yang suka meneror warga sini. Dan sumbernya itu ada di hutan belakang sana sobat horor. Katanya hutan belakang sana itu dijadikan tempat pesugihan bagi para-para orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada gosip miring juga bahwa sebenarnya orang tersebut ya memang ada hubungannya sama warga-warga sini, cuma ya otomatis mereka nggak mau ngaku kan siapa yang melakukan pesugihan tersebut gitu sobat horor ya. Jadi saya pribadi, saya ditemani oleh adik saya sobat horor ya. Tapi adik saya ini lagi ada di rumah RT-nya lagi buang air besar sobat horor. Jadi nanti ini kan sekarang jam menunjukkan pukul jam 3:30. Nanti paling ya sekitar jam 5 nanti kita habis dari rumah RT-nya, habis ngasih laporan juga, habis nanti dengan cerita-ceritanya, habis itu baru kita let's go menuju ke sana sobat horor ya. Oke, ini aku mau turun dulu, mau nyusul adik aku sobat horor ya. Kita susul dulu ya. Sebentar, kunci mobilnya mana ya? Oh ya nih. Oke. Kita susul adikku dulu sobat horor ya. Oh, di situ lagi ada orang lagi mancing sobat horor. Wah, lagi mancing. Nah, itu rumah RT-nya itu ada di dalam sana sobat horor. Iya, biasa seperti ini sobat horor ya. Kalau aku dapat laporan dari itu, pasti aku disuguhi dulu. Kaget aku. Disuguhi dulu kayak makanan, minuman. Jadi biar ya enak juga kan aku juga dengar ceritanya seperti apa. Karena memang mereka butuh pertolongan ya kayak kuntilanak tersebut. Aku sih enggak tahu ya kuntilanak itu wujudnya seperti apa. Kata orang-orang ada yang berbeda versi. Ada yang bilang kuntilanak itu kayak tinggi besar, ada yang bilang juga cuma sepinggang ini. Jadi macam-macam versi sobat horor. Karena yang namanya setan itu bisa menjelma menjadi apapun yang kita takuti gitu kan. Tuh rumahnya di sana sobat horor. Yuk kita jalan lagi. Ini adik aku meninggalkan saya sendirian sobat horor. Sudah, buang air besar ya.
Ninggalin aku Sobat Horor. Ini aku sambil nunggu lah, mau bincang-bincang dulu Sobat Horor ya. Oke, Sobat Horor, kembali lagi ya bersama saya Steve Defender. Pada tadi udah opening sih. Oke, Sobat Horor, jadi saya sudah ada di lokasinya. Jadi ini tuh lokasi yang ditunjukkan oleh ketua RT-nya bahwa memang ini adalah tempat di mana katanya kuntilanak ngomong berapa kali kuntilanaknya. Kuntilanak itu bersarang, Sobat Horor ya. Nah, ini aku ditemani oleh adik saya ya, Destin. Jadi Sobat Horor, yuk kita jalan dulu. Yuk, Destin, jalan dulu, Destin. Kita kenapa? Rinding. Ya lumayan, lumayan. Nah, Sobat Horor, ini aku lagi mau explore dulu ya. Ini adalah kuburan, salah satu kuburan yang ada di area Bumi Ayu, Sobat Horor ya, dan sangat terkenal sekali. Nah, katanya warga setempat di yang tadi aku datangin, Sobat Horor, katanya diteror oleh sosok kuntilanak yang katanya berpusat di sini, Sobat Horor, di kuburan ini katanya. Kok bisa kayak ada yang ninggul ya? Apa? Kayak yang gandulin gitu. Gandulin. Ini berat banget rasanya, pasti udah nyampe di sini. Ya mungkin kamu ke bawah sugesti juga bisa. Tadi kan kamu juga diceritain kan beberapa poin sama bahwa memang tempat ini itu sangat-sangat terkenal sekali di area Bumi Ayu ini, Sobat Horor ya. Sangat-sangat angker lah kalau orang bilang. Oke. Kalau kuburan sih sebenarnya gak usah kita bilang angker, ini memang sudah angker Sobat Horor ya. Namanya aja kuburan ya. Cuma pasti kalau di setiap kota pasti kuburannya beda-beda, pasti ceritanya ada yang ceritanya gini lah, ada yang gitulah. Nah, aku sih niatnya nanti bakal nyoba ngecamp di sini. Tapi nggak tahu sih, aku bingung mau camp di mana. Ini ada kuburan, coba di sini, daripada kamu nggak pakai. Itu apa namanya tuh? Tapi aku di sini ngerasain hawa auranya sih agak lumayan sebetulnya. Lumayan ini, walaupun emang ya aku sih ngerasa sih belum terlalu itu banget, cuma hawanya lumayan Sobat Horor di sini tuh, nggak main-main nih. Ini banyak nisan-nisan di sini ya. Sekarang jam menunjukkan pukul jam 8 malam Sobat Horor ya. Suasananya bikin tegang terus. Kenapa? Suasananya bikin tegang. Suasananya bikin tegang. Nah, gitulah. Jadi konon-kononnya katanya ada beberapa oknum-oknum tertentu yang melakukan pesugihan atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama lah ya, yang haram itu di sini Sobat Horor, sehingga membuat penunggu-penunggu sini itu marah gitu, akhirnya meneror warga. Ada yang gitu juga, ada yang versinya seperti itu. Aku ini bingung nih mau ngakem di mana Sobat Horor. Jadi saya itu ditugaskan oleh ketua RT di sini, ya ketua RT di sini, ketua RT lah pokoknya yang ada di yang tadi laporan sama saya itu untuk saya itu biar komunikasi Sobat Horor sama sosok kuntilanak yang katanya menghinggap di sini itu yang suka meneror warga gitu loh. Katanya coba ditanyain maunya apa, tujuannya apa, kenapa kok sampai neror tuh mau apa gitu loh. Nah, aku mikir. Kenapa? Banyak banget ya, lumayan banyak sebenarnya di sini, nggak cuma satu sebenarnya di sini tuh banyak. Terus habis itu aku bilang maaf ya, tapi sekali lagi aku bukan dukun, aku bilang gitu kan Sobat Horor, emang aku Gus Samsudin gitu kan ya, aku sih bisa untuk coba bantu sedikit demi sedikit, cuma ya kalau memang nggak berhasil ya saya minta maaf gitu. Jadi ibaratkan tadi OO pun bilangnya nggak menjanjikan ya untuk bisa komunikasi ya, tapi kalau kamu sendiri ketika ini kan kita kan masuk lebih dalam lagi nih ya. Yeah. Kamu udah mulai ngerasain sesuatu yang beda nggak? Beda. Hah? Jadi suasana habis itu kayak tegang banget gitu. Lebih tegang ya? Ending. Jadi setiap langkah aku masuk ini lebih tegang Sobat Horor. Karena kuburan ini tuh cukup terkenal di sini Sobat Horor. Dan sangat-sangat banyak sekali mitos-mitosnya. Sangat-sangat banyak sekali dan cerita-cerita miringnya Sobat Horor. Apa itu? Pesawat ya? Pesawat apa?
Oke tuh. Oke, sobat horor ya. Itu ada lampu, sobat horor. Lampu apa bulan sih itu? Oh, lampu, lampu. Oke, kita masuk lagi lebih dalam, sobat horor ya. Di sini aku mencium bau yang lumayan nih, sobat horor. Melati sih. Melati ya, bau melati ya. Tapi di sini juga banyak melati. Di sini tuh melati apa kamboja sih ini? Bentar. Itu apa sih melati kok kamboja sih? Ini tuh kamboja bukan melati tau. Tapi kok ciumnya kayak bau melati ya? Oke, sobat horor, ini aku masuk kayak ke tempat-tempat gini ya, sobat horor ya. Wow, ini tempat itu. Ini tuh kayak tempat keranda nggak sih? Buat keranda nggak sih? Nggak tahu juga sih. Bukan. Apa cuma tempat-tempat buat itu doang ya? Duduk doang ya kali ya? Ini ada yang meninggal baru kemarin nih. Baru kemarin kan? Iya baru kemarin di sini. 2021. Oh, aku lihat 2023. Oke. Kita masuk lagi yuk, lebih dalam yuk. Coba aku merinding sobat horor di sini nih. Padahal baru jam 8 ya, tapi merindingnya jangan ditanya-tanya sobat horor di sini tuh. Luar biasa. Nah, gosipnya di sini selain katanya ada kuntilanak neror tersebut, di sini itu ada salah satu sosok penjaga yang berbentuk seperti anjing, tapi hanya orang-orang tertentu aja yang katanya bisa ngelihat sobat horor. Kayak contoh misalkan ya, hanya kayak orang-orang yang sudah pernah kena terornya mungkin, atau mungkin orang yang berhubungan gaib lah dengan sosok tersebut, atau mungkin ya penjaganya mungkin yang tahu ya. Dengar suara nggak sih kamu dari sebelah kiri tadi? Tuh, walaupun di depan itu ada lampu sebetulnya, ya ada lampu gitu ya, tapi di sini nggak ada lampu sebetulnya, nggak ngefek nih. Oh, kita beri sembah beri ini nggak boleh. Warga Bumi Ayu itu sangat-sangat kental tentang mitos yang ada di sini. Katanya konon kalau di sini itu jangan berbicara kasar, jangan ganjil, dan juga jangan bersiul, Desin. Paham nggak? Jangan bersiul. Dan rata-rata warga-warga di sini yang mencoba untuk lewat sini dan tidak klakson, karena di sini itu artinya klakson itu artinya menghormati, Desin. Yuk sini. Jangan injak kuburannya, kita itu aja lewat pinggiran-pinggirannya. Nah, katanya kalau tidak klakson, katanya akan siap kena malapetaka, sebetulnya. Ngeri juga, sebetulnya. Nah, ini nih. Ini ada pohon-pohon, sebetulnya. Kenapa? Dengan suara-suara terus. Suara-suara apa? Cekikikan. Jadi jauh-jauh ini. Kamu dengar pakai suara kuping kamu ini atau pakai gaib? Janganlah, jangan macam-macam lah. Nanti dulu, kita baru awal loh di sini. Nah, aku kan tanya sama RT-nya kan, ini tuh di mana? Maksudnya, ini kan luas komplek-komplek tempat pemakaman ini. Maksudnya, gimananya kuntilanaknya? Katanya kuntilanak itu yang ganggu warga tersebut itu memang menjaga area makam sini gitu loh. Kata kuntilanaknya beda. Wah, gila ngeri lagi ya. Bentuknya gimana kalau dibilang beda sobat horor? Kuntilanak kan ya long dress putih ya kan, cekikikan. Kalau dibilang beda bentuknya gimana lagi sobat horor? Tapi ya udahlah sobat horor, aku mau tetap terus lanjut aja. Nanti biar kalian yang menilai sendiri sobat horor. Waduh, itu ada apa tuh? Aku merinding sumpah di sini. Oke yuk, Desin kita pasang tenda dulu aja yuk, santai di sini yuk. Merinding.
nih diangkat. Ini belum rapet loh. Nih. Dorong. Set. Aduh. Nih. Jadi saya memutuskan untuk dirin tenda di sebelah sini karena ini di tengah-tengah sobatur ya. Di sini tidak ada kuburan sama sekali, jadi kita tidak tidur di atas kuburan ya. Ini adalah kuburan sebelah sini ya sobatur. Di kuburan ini tengah-tengah enggak ada dan baru ada lagi di sini sobatur. Nih. Ini segini sobatur. Ini kuburan anak kecil sobatur ya. Di sini enggak ada kuburan sama sekali, jadi aman ya. Jadi jangan suka ngecat kalau misalkan masa tidur di atas kuburan enggak apa namanya? Pamali tahu gitu gimana enggak ya sobatur ya. Oke, sobat-sobat, jadi ada barang-barang saya yang ketinggalan di mobil dan tapi mobil saya diparkirnya agak lumayan jauh. Di sini jangan buang sama sembarangan. Tolong dibuang lagi di sini. Masuk sini aja. Ya, oke. Oke, sobat-sobat, jadi aku akan ajak sobat-sobat sebentar ke arah sana sambil nunggu kopinya matang, sobat-sobat. Jadi, aku tuh sebenarnya nggak pernah bisa untuk berkomunikasi dengan setan, tapi kadang kenapa aku kadang bisa ngomong sama setan itu karena setannya mempersilahkan ngomong, dia ngomong sebetulnya, bukan aku. Aku mah gak pernah bisa ngomong sama setan, tapi kadang dia yang pengen komunikasi sama saya. Ya mau gimana lagi ya, ibaratkan saya hanya seorang manusia biasa yang hanya menanggapi aja sebetulnya apa yang dia ngomong. Misalkan ya, setan itu biasanya ngomong misalkan tolong atau apa. Kadang kan aku pribadi ya masa aku gak nanggepin gitu kayak, karena aku lagi ada di salah satu kuburan dia ngomong tolong ya aku sebisa mungkin ya apa kenapa gitu kan, bukan berarti aku bisa ngomong sama setan, kadang yang setan yang mau bisa mau ngomong sama saya gitu loh sobat teror, paling gitu sih lebih itunya sih. Nah aku kan bilang sama itu kan warga yang lapor sama saya gitu kan. Aku bilang terus lah kalau kayak gini gimana cara aku komunikasinya. Katanya barang siapa yang berani berada malam hari ada di kuburan ini yang sangat terkenal di Bumi Ayu ini, dia akan disamperin oleh sosok tersebut. Ya aku percaya nggak percaya, oke deh kalau gitu kita ACC tantangannya kan gitu sobat teror ya. Wah walaupun jujur aja aku sini merinding sobat teror ya, apalagi kalau ngeliatnya gini-gini sobat teror, dan aku sendiri lagi ya ibaratkan ya adik aku di sana. Aku merinding sumpah, karena ya aku manusia biasa pasti merinding gitu loh. Jadi komplek ini tuh luas banget sobat dari sana tuh sobat ya. Tuh jarak kotanya, kota Bumi itu di sana tuh jarak yang banyak duduknya di sana jauh banget ya. Kalian lihat ya, di sini itu kan bukit dan nggak ada apa-apa sobat, hanya kuburan-kuburan saja yang bisa terlihat di mata telanjang sobat ya. Nih kalian lihat di atas ini kuburan lagi ya, kuburan semua sobat ya. Ada yang namanya Dede Kurniawan, Dodi Hartono. Mereka adalah ya sekarang sudah tenang di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga jangan bangun ya. Karena itu adalah doa-doa saya kalau di kuburan jangan sampai ada yang bangun gitu loh. Kalau ada yang bangun kan ngeri jadi film Resident Evil gitu ya sebetulnya. Tapi aku sih jujur bersyukur banget bisa bantu orang kalau bisa emang kebantu gitu ya. Intinya kuntilanak apapun tuh jangan suka ganggu warga. Saya enggak bercanda loh. Apapun itu kuntilanak yang ada di sini, kalau kamu sampai ganggu warga, awas kamu ya. Ya, jangan macam-macam kamu. Ingat kamu tuh siapa, kodratnya apa gitu loh ya. Jangan suka ganggu warga. Kalian satu-satunya itu adalah tamu di sini. Paham? Kalau mau muncul, coba muncul sini, ngomong sama saya, mana yang suka yang ganggu warga, maunya apa? Kalau kayak gini aku tuh bingung harus CCTV di mana sobat teror, karena ini spotnya gede banget. Oke sobat teror, yuk kita balik ke tenda lagi, kita ngopi dulu sebentar. Let's go.
Oke, Sobat Horor, jadi ini saya sudah ada di dalam tenda, Sobat Horor ya, sambil ngopi-ngopi sejenak, sambil nunggu malam nih, sambil nunggu jam 10 nih. Nah, ini aku kan ditemani sama adik aku yang memang dia tuh peka banget. Kalau di rumah, dia itu selalu ngomong kayak, oh itu di kamar ini, oh itu di luar rumah. Dia tuh yang selalu ngode-ngode saya, Sobat Horor ya. Nah, kamu nih ketika nginjekin kaki di sini, hal apa yang kamu rasakan pertama kali itu, sosok apa menurut kamu? Ya, ada kuntilanak. Ya kuntilanak karena omongan warga tadi kamu dengar sendiri. Terus habis itu pocong. Pastinya kenyak. Apa? Ada itu sih apa? Rasain sesuatu kayak sendul bolong. Sendul bolong ada di sini. Enggak, kamu tuh lagi serius apa lagi bercanda? Ngerasain aja. Ngerasainnya gitu. Kayak anak kecil tuh enggak tahu ya bisa bohong apa enggak. Anginnya tiba-tiba besar banget ya. Untung aku pasak Sobat Horor kali ini. Oke, jadi antara aku mau ini aku bingung Sobat Horor, kok saya abis Sobat Horor ya, aduh pusing. Ya udah gak apa-apa lah, aku sih di sini bakalan nunggu sampai jam 10-11 mungkin, nanti habis itu kita baru taruh kamera Sobat Horor ya. Karena aku belum bisa ngerasain kalau belum tengah malam banget Sobat Horor. Yang aku rasain di sini hanya kuburan biasa dan emang aura-aura yang gak enak, yang memang sekarang banyak titik-titik objek yang memantau saya. Tapi gak tahu nanti kalau jam 10 malam, jam 11 malam Sobat Horor, pastinya auranya berbeda Sobat Horor ya. Maka dari itu saya akan coba tunggu dulu, aku mau tidur-tiduran dulu Sobat Horor ya. Aku bakal ngerasain dulu pelan-pelan, adaptasi dulu ya pelan-pelan dulu. Semoga sih benar-benar dapat auranya Sobat Horor ya. Oke. Destin, kamu coba lebih tenang lagi Destin ya. Jangan dibikin gugup, santai aja, relax ya. Biar kamu bisa ngerasain juga. Orang ngopi bisa ngomong, jadi cuma iya gitu. Panas banget. Halo? Panas banget. Aku penasaran sama sosok kuntinya itu seperti apa gitu. Ada yang, karena itu yang tadi aku bilang di awal, ada beda versi. Ada yang bilang, oh kuntilanaknya rambutnya panjang. Ada yang bilang, oh kuntilanaknya rambutnya itu katanya ada pelatungnya atau apalah gitu kan. Aku tuh pengen kuntilanak itu seperti apa, langsung di depan saya ngomong gitu kan, pengennya gitu Sobat Horor. Makanya gunain nanti ada kamera ya untuk hal seperti itu ya. Semoga bisa ketangkep lah ya, semoga lah ya. Masa gak ketangkep sih, jauh-jauh ke sini. Terus ibaratkan emang ada niat dan semoga membantu gitu ya, membantu warga biar gak kenapa-napa. Dengar gak? Suara apa yang kamu dengar? Ceritan. Iya bener. Sama siul. Kayak ada yang bunyiin nada Sobat Horor dari sebelah sana tuh. Sebelah kanan, berarti kanan kalian ya. Kalau di sini sebelah kiri saya. Sebelah sana ya? Ini mana lampunya? Mana ada lampu? Ada lampu enggak? Ada apa ya? Sebelah sini nih, sebelah sini tuh ada sesuatu. Tapi enggak ada apa-apa Sobat Horor. Nih, biar kalian lihat Sobat Horor sebentar. Tuh, sebelah situ Sobat Horor. Tadi sebelah situ ada suara nih. Ngeri gak sih Sobat Horor ngeliatin ini? Apalagi nisan-nisan yang zaman-zaman dulu nih. Nisan-nisan gini, nisan zaman dulu deh, Sin. Ini bukan zaman-zaman kita nih. Ini zaman-zaman dulu, zaman Belanda nih. Kalau nisan-nisan gini nih, kuburan-kuburan lama nih, gini nih. Saya sudah hampir satu abad mungkin usianya kalau yang udah kayak gini Sobat Horor. Wah ngeri, pantas aja di sini saya tanya ngeri-ngeri, dibilang angker ya. Oke lah Sobat Horor ya. Ikut saya terus, saya mau coba untuk istirahat sejenak, saya mau adaptasi dulu, lihat kanan kiri dulu, nanti jam 10-11 kita record lagi, kita langsung pasang CCTV, oke? Okay? Sandar dulu, gak usah tegang. Tegang sekali, tarik napas dulu, buang lewat mulut, santai dulu. Oke, okay, Sobat Horor ya. Terus sebelah sana juga tuh kayak kalian tahu nggak sih kayak ada yang berdiri, ada di sana tuh ada yang berdiri, di situ ada yang berdiri, di sebelah kanan ada yang berdiri, jadi kayak aku tuh berburu di apa? Dipantengin, ya dipantauin gitu ya, kayak gitulah pokoknya, ngeri loh sama. Oke lah Sobat Horor, yuk kita tunggu malam deh ya, let's go lah. Oke Sobat Horor, sekarang jam menunjukkan pukul jam 10:11 Sobat Horor. Dari tadi kayak ada yang ngomong-ngomong sama aku terus ya? Iya bentar, lagi mau ngomong sama Sobat Horor dulu, jangan kamu itu. Ini terjadi adik saya Sobat Horor, adik saya tuh diganggu banget. Terus tadi dia tiduran bangun terus. Jadi aku mau langsung pasang CCTV Sobat Horor ya. Jadi memang dari tadi tuh kayak ada yang ngajak ngomong di balik ini Sobat Horor. Ini kan tenda aku tutup semua Sobat Horor ya.
kayak ada yang ngajak ngomong terus ya. Kamu bilang gitu tadi. Tapi aku nggak dengar apa-apa. Sebetulnya yang dengar tuh adik aku. Adik aku bilang ada yang ngajak ngomong, ada yang ngajak ngomong. Ya aku ya sebagai kakak ya selalu memberikan yang positif ya. Kayak maksudnya teori bodo amat itu kayak udahlah bodo amat deh sih, bodo amat, tar aja gitu. Karena aku nggak ngeliat wujudnya. Jadi barangkali adik aku tuh halu gitu kan. Jadi aku pribadi ya cuma bilang tar aja gitu. Oke, habis ini aku paling mau langsung taruh titik spot CCTV. Terus paling nanti biar kalian yang menyaksikan sendiri seperti apa ya. Aku bawa tiga kamera pertama ini yang aku taruh di dalam tenda. Kamera kedua aku mau taruh di sisi depan tenda ke arah sebelah sana. Kamera ketiga aku mau taruh di sisi belakang tenda sobat-sobat. Karena suara-suara itu lumayan signifikan sekali terjadi sobat-sobat ya. Oke, Desin mau ikut naruh CCTV? Enggak, di sini aja. Di sini aja. Kamu keringatan banget loh itu loh. Kamu nggak bisa tidur di sini? Lumayan sih, cuma tidurin aja. Apa? Kamu tuh kalau ngomong yang keras. Nggak ada. Lumayan takut teman tidurin aja deh. Oke lah, sobat horor. Yuk, sobat horor. Oke, sobat horor, saya putuskan untuk taruh kamera kedua saya di sini. Semoga bisa menangkap penampakan yang kalian inginkan di sini, sobat horor ya. Jadi ini adalah kuburan-kuburan yang berada di depan tenda saya. Semoga aja nih ya, semoga aja bisa benar-benar bisa wujud atau gimana gitu ya. Karena suara-suara tadi yang aku dengar, kalian tahu ya ada suara yang tadi aku bilang ada nada atau apa itu dari sini sobat horor. Emang kayak ada yang nyanyi-nyanyi kayak ada alunan-alunan gitu loh sobat horor. Branding lah pokoknya lah. Ini kalau ada lagu yang serwengi, muncul semua nih mungkin sobat horor ya. Oke, saya akan taruh kamera ketiga di belakang tenda. Let's go. Oke, sobat horor, ini adalah kamera ketiga saya. Saya taruh di sini ya, ada di belakang tenda. Kenapa? Karena tadi katanya adik saya itu sering kayak ada yang berdiri di belakang tenda, terus dia itu kayak ngecok ngomong terus sama adik aku gitu loh. Dan adik aku ya cuma tutup kuping aja dan dia nggak mau denger. Dan emang aku suruh memang jangan didengar gitu kan. Nah, semoga memang kalau memang ada yang ngecok ngomong lagi atau ada sesuatu suara-suara itu bisa kedengeran atau bisa nampak mungkin sobat horor ya ketika aku naruh kamera ketiga di belakang tenda ini. Oke? Let's go sobat horor. Aku tinggal dulu ya. Oke sobat horor. Saya sudah taruh kamera kedua, kamera ketiga. Aku udah tutup semua ini sobat horor ya. Dan aku jujur ngerasa hawa emang enak banget. Dan ternyata tenda ini sempit banget sobat horor ya. Kalau berdua sobat horor ya. Tapi mau gimana lagi ya. Mau tidur di mana lagi mikirnya kan ya. Jadi Desin, udah naruh kamera ketiga di sini, kamera itu di depan sana ya, aman ya. Kamu kalau ada apa-apa, ingat langsung ngomong ke Oh, paham nggak? Jangan kamu diem-diem aja, paham? Paham. Oke sobat teror, kita akan coba untuk pejamkan mata dulu. Dari tadi kan aku kan nggak bisa pejamkan mata ya, karena kan aku was-was terus gitu loh. Suara apa sih? Kayak hewan banget di sini. Bangun cepetan, dulu jangan tidur dulu, kamu dengerin, ada suara, dengerin baik-baik. Ada dari dua arah sobat horor, dari sebelah sini sama sebelah sini. Aku nggak tahu itu tadi ada suara, kayak dia tuh kayak emang mau nyapa kita nggak tahu nggak sih, kayak mau nyapa, kayak mau ngajak ngomong gitu kan, sesuai dengan apa yang ngomongin. Ini emang orang ini emang sosok ini emang mau ngajak ngomong gitu loh. Nggak tahu ini sosok apa ini. Entah itu kudanak yang emang kita cari apa bukan gitu. Jadi tidur aja deh. Saya udah berdua mata aja. Mau apa sebenernya?
Tidur sih, udah sih. Biar CCTV aja untuk ngasih respon sih. Ah, CCTV aja biarin sih, udah nih. Siapa kamu? Ngomong apa? Mulai. Hah? Mulai. Apa tiba jangan direspon itu lo? Siapa itu? Eh? Tuh. Kamu nanti malah itu kesurupan atau kamu gimana sih belajar ituin kok? Kamu apa emang ngomong apa? Kamu apain? Hah? Tadi dia ngomong terus. Kamu apa? Ngeleng-ngeleng apa sih ngeleng? Meleng. Kamu ngomong apa tadi? Hah? Kenapa? Tadi bisik-bisik terus di sini nih. Iya tadi kamu tadi kamu bilang apa? Kamu ngomong ngeleng. Ngeleng tuh ngeleng. Ngeleng apa ngelang? Ngelihnya. Ngelih. Bentar. Laper. Bentar. Yang ngomong cowok apa cewek? Cewek. Hah? Ya aku denger. Kok enggak denger ya? Bisik-bisik banget nih. Hah? Di sini nih. Serius kamu? Hmm. Oh, berarti harusnya kalau di sini harusnya sama kamera ketiga ketangkep kamera nih. Harusnya gitu. Bentar, ngeleh. Hmm. Cewek. Oh, berarti maksudnya jangan-jangan kalau kita kaitkan dengan kuntilanak itu, berarti kuntilanak itu mau minta makan maksudnya. Iya, ya itu kan dan nih wah gak masuk akal sih kalau kuntilanak minta makan sih, maksudnya berarti itu kan ya urusan sama yang pesugihan itu dong, katanya bilang ada pesugihan kuntilanak dan lain-lainnya, kenapa nerornya ke warga. Oke sobat, gini aja deh, aku mau ke depan, aku mau coba ngobrol sama itu sama kuntilanaknya biar mereka paham, aku mau kasih dia kasih paham loh sobat. Oke sobat teror, saya sudah ada di depan tenda dan saya akan mencoba untuk komunikasi ya sobat teror, entah ini didengar apa enggak. Hei, para kuntilanak yang mengganggu warga, saya bilang sama kalian jangan sampai ya, coba-coba berani lagi ya. Kalau kata adik saya, kamu bilang ngeleh-ngeleh apa itulah, aku gak peduli apapun itu. Kalau kamu ngeleh, kamu lapar, kamu makan sama majikan kamu mana? Yang tanggung jawab mana? Kamu dibelar sama siapa? Kenapa kamu neror warga? Hah? Saya gak takut sama kamu ya, kamu keluar-keluar depan saya gak takut. Mana kamu? Kurang ajar. Soalnya dia kalau misalkan bener emang ini cari makan terus habis itu neror warga, berarti kan kayak ibaratkan apa, babi hutan lagi keluar dari hutan lagi ngancurin rumah karena demi cari makan gitu loh, kayak gitu sistem kamu. Hah? Macam-macam kamu ya, mana kamu? Hah? Saya mau tahu sih kamu seperti apa, coba aku mau lihat wujud kamu seperti apa. Kalau memang kamu di sini berani, wujud depan saya. Kurang ajar kamu ya, sekali lagi kamu ya, sampai ada laporan kamu muncul-muncul depan warga lagi, awas kamu, sungguh ngebohong. Sialan. Kuntilanak. Aku kira apa kalau beneran cuma karena apa namanya? Makanin itu, enggak dimakanin terus habis itu kamu keluar ke, wah, setan emang. Ya emang setan sih. Maksudnya mana majikan kamu datangin dong, majikan kamu mana? Kok malah kamu ganggu warga? Aduh, payah. Nah, aku keliling-keliling dulu sobat teror ya. Sialan sih. Oh, tenda aku di sana sobat teror, jauh lagi. Apalah. Adik aku bisa lah. Emosi aku sobat teror. Ini sekarang kayaknya sini jam menunjukkan hampir jam 3 kayaknya. Soalnya aku agak dengar suara azan ini, berarti kan subuh sobat teror ya. Aku ketiduran loh, aku karena capek banget sobat teror ya. Adik aku tuh kayaknya sih aku sih mikirin adik aku nggak bisa tidur nih di sini nih. Apa aku pulang aja ya? Tapi aku belum ngecek, nanti aku coba cek deh kamera ketiga, kamera kedua deh. Ini sampai gini ya tumbuhan ya, berarti udah lumutan ya sobat teror. Ini tempat yang tadi nih, yang awal nih saya kesini sobat teror ya. Mudrika binti. Tapi nanti ninggalin adik saya jauhan ya sobat teror ya. Yaudah deh sobat teror, aku tak balik lagi ke tenda deh kalau gini deh. Ingat ya,
peringatan ya, awas kamu neror warga lagi. Saya nggak peduli kamu seperti apa, setan apa, apapun itu, kamu kuntilanak atau kamu sebenarnya jin apa, tapi kamu jangan sampai neror warga lagi. Saya tunjuk kamu ini ya, saya tunjuk nih, jangan sampai neror warga lagi. Saya nggak mau ada kayak gitu ya. Kamu lapar, minta sama majikan kamu, cari makan sama majikan kamu. Oh, sebentar, aku mau itu lagi deh. Balik lagi, kasihan nanti aku sana sendirian soalnya. Oke, sebentar. Oke, Sobat Doror, saya sudah ambil kamera juga semua. Saya sudah tadi kalian dengar sendiri ya, dan memang ada suara-suara tertentu yang terdengar. Repot sih kalau misalnya harus makanin. Repot, dulu. Harus makanin. Dah iya, berarti itu memang maksudnya kalau emang niatnya mau pesugihan emang harus makanin. Dan itu berarti dia tuh dulunya dipelihara, sekarang dilepas. Paham enggak? Akhirnya neror warga minta makan. Kayak gitu sebenarnya. Enggak habis pikir aku. Oke, gitu aja mungkin sebentar untuk video kali ini. Kamu istirahat dulu lagi aja udah. Apa kamu mau di sini, biar? Udah, kamu di sini aja deh, kamu di sini. Enggak lah, kamu di sini aja. Sini biar kalau aku mau denger langsung, aku mau denger sendiri. Ya tukar. Oke, sebentar gitu aja untuk video kali ini. Saya akan lanjut untuk tidurnya. Ini biarin maksudnya kalau ada suara-suara biar aku denger sebentar ya. Udah enggak usah didengar-dengarin lagi, ini kacamatanya kamu nih keinjek. Biar semoga aja tadi aku teriak-teriak di depan itu paham sebetulnya. Saya Stephen Evander, sebetulnya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Hey, kamu kalau emang pengen ngomong sama saya itu ngomong sama saya, jangan sama adik saya. Mentang-mentang adik saya itu anak kecil, kamu ngomong sama adik saya, kurang ajar ya. Aku udah ngomong sama kamu tadi ya. Kalau kamu gak denger pakai telinga kamu, setan, awas kamu. Tapi tadi aku gak ngecek sih tadi di kamera ketika nampak apa enggak. Semoga sih nampak sebetulnya. Oke, saya Stephen Evander dan adik saya pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Sekarang ini hampir mau subuh Sobat Horor ya. Enak aku juga dengar suara asin sedikit-sedikit Sobat Horor. Oke, salam horor.